Yuh, halo kalian semua. Ini adalah gitar saya. Gitar yang sangat saya sayangi, saya kasihi karena keren bentuknya, enak dimaininnya. Gitar ini adalah gitar Squier dengan body offset, Squier Jazzmaster Classic 5, seri tertinggi, kasta tertinggi dari Squier. Gitar ini masih baru dan mulus banget. Tapi, coba kalian dengerin baik-baik suaranya ya. Kedengeran nggak? Noise banget, sumpah. Padahal gitarnya masih baru loh. Kalau kalian mengalami hal ini, coba ikuti vlog gue. Gue akan bagiin gimana caranya mengatasi gitar yang noise-nya parah banget kayak gitu. Oke, pertama yang kalian lakuin adalah telanjangin gitarnya. Buka senarnya, buka pickguard-nya, kalau perlu buka tremolo-nya. Hati-hati ya bukanya, jangan sampai baret-baret. Oke, kalian buka-bukanya harus sampai ini ya, dibuka electronic cavity yang isinya itu switch, potensio, sama input jacknya. Hal ini berlaku ya buat semua tipe gitar, baik itu Stratocaster, Telecaster, Les Paul, ataupun SG. Siapin bahannya, sederhana banget. Kalian cuma butuh lem sama aluminium foil. Potong-potong, kemudian ditempel pakai lemnya masuk ke electronic cavity. Sebenarnya gitar ini udah di-shielding pakai karbon, tapi catnya kayaknya kurang rata ya, jadi kelihatannya kayak gitu ya, noise-noise banget. Kalau kalian mau beli bahannya, gue rekomendasiin pakai copper foil tip, lebih ringkas, tinggal tempel-tempel. Perhatikan baik-baik videonya, ini adalah tahap paling krusial. Kalian harus tempelin atau solder kabel dari potensio ke alas dari electronic cavity yang beralaskan copper foil atau aluminium foil itu. Tanpa melakukan ini, shielding kalian nggak akan sempurna, nggak akan berhasil. Percaya deh sama gue. Kalau udahlah pakein baju semua. Masukin semua, tempel semua tremolonya, pickguard-nya, pickup-nya, senarnya. Oh iya, untuk urusan senar, gue pakai seed string. Ini adalah senar paling murah yang kualitasnya tuh bagus, stabil dan anti molor ketika di bending. Kalau mau beli, linknya gua taruh di bawah ya. Dan ini hasilnya. Bersih dan noiseless. Selamat mencoba. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan bagikan.